Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika manusia Allah berikan rizki yang langsung banyak, maka bisa dipastikan mereka akan saling mendolimi satu sama lain, saling berebut satu sama lain, saling berperang dan seterusnya, karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik, tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.